Hai Ibu Beda, selamat datang di belanjadapur.com. Menu resep beda kali ini adalah Peach Gum Dessert. Pertama, siapkan semua bahan yang dibutuhkan, yaitu peach gum yang telah dibersihkan dan direndam selama 12 jam, 25 buah kurma, jamur putih yang sudah direndam air panas sampai lunak sekitar 1 hingga 2 jam, 1 genggam goji berry, 1 genggam longan, 3 sendok makan jeli-jeli yang sudah direndam air panas selama 2 jam, irisan tipis manisan jeruk, 3 sendok makan gula kundur, 3 sendok makan biji teratai yang sudah direndam air panas selama 2 jam, 1 sendok makan gula batu kecil, 1 ikat daun pandan, dan edible flower untuk hiasan terakhir. Setelah semua bahan sudah siap, rebus air kira-kira setengah dari isi panci. Masukkan jeli-jeli, kurma, longan, manisan jeruk, dan gula kundur. Diamkan sampai mendidih dan tutup pancinya. Masak hingga sekitar 45 menit, cek. Setelah bahan mengembang, masukkan jamur putih. Biji teratai dan peach gum. Aduk-aduk, diamkan sampai mengembang lagi, sekitar 30 menit dan cek secara berkala. Setelah semua bahan sudah mengembang, masukkan gula batu, goji berry, dan daun pandan. Aduk-aduk, diamkan sejenak hingga semua bahan matang dan tercampur rata. Kali ini, belanja dapur memasak menggunakan panci kata enamel yang sangat mengkilat. Wow, wanginya harum sekali. Saatnya pindahkan peach gum ke mangkuk saji dan gelas mewah dari Narumi. Beri sentuhan terakhir dengan edible flower untuk mempercantik hidangan. Tara, peach gum dessert siap disantap. Kamu bisa menikmati selagi panas maupun dingin. Coba resepnya di rumah dan tunggu video masak lainnya hanya di Belanja Dapur Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.